Karena penyakit agama ada dua, syubhat dan syahwat. Kalau syubhat itu pemahaman yang rancu, seakan-akan benar, seakan-akan mantap, ternyata nggak ada dalilnya. Seakan-akan mantap, ternyata dalilnya palsu. Dalilnya sahih, tapi pengertiannya yang nggak sahih. Itu syubhat namanya. Tapi kalau yang kedua itu syahwat. Syahwat ini hawa nafsu. Syubhat penyakitnya kelihatannya biasa, nggak merusak. Mungkin orangnya ya alibadah khusuk. Tapi kalau kena syubhat, kena kesirikan, bisa lebur amalannya. Penyakitnya biasa, kelihatannya enggak merusak, tapi mematikan. Itu syubhat. Khawarij, mereka ahli di dalam ibadahnya. Baca Quran ahli. Sampai yang membunuh sahabat Ali, itu Abdurrahman bin Muljam, memang itu hafidhul Quran. Bahkan membunuh Ali itu sebagai mas kawin untuk istrinya. Kurang paham apa itu? Perjuangan. Menurut dia perjuangan, sampai berani mengkafirkan Ali, padahal Ali jelas oleh Nabi disebut Aliun fil Jannah. Ali itu adalah Ali surga. Ketika perang Khaybar, besok bendera itu akan bendera perang akan diberikan pada seorang laki-laki, ya, yuhibbullah wa yuhibbullah. Dia disenangi di Allah menyenangi dia dan dia mencintai Allah. Dipuji oleh Nabi, tapi oleh Khawarij dibunuh. Sahabat yang lain seperti Abdullah bin Khobab. Abdullah bin Khobab itu dirantai, ditarik seperti hewan karena tertawan. Kemudian di tengah perjalanan mereka bertemu dengan babi. Babi itu milik orang Yahudi yang kafir dhimmi. Nah, oleh sebagian pasukan dipukul sehingga terluka. Mereka nyari yang punya, minta maaf supaya tidak berdosa karena memukul babi. Jadi takut dosa karena memukul babinya orang kafir dhimmi. Tapi tidak takut nyeret sahabat. Itu keajaibannya orang Khawarij. Setelah di tempat dieksekusi mati. Kemudian dari salah satu mereka datang ke Mekah nanya ke Ibnu Umar tentang apa? Tentang darah nyamuk. Darah nyamuk itu najis apa enggak? Kan itu menghisap darahnya manusia. Dari itu darah bersih, belum ada proses di tubuhnya nyamuk. Nah, itu najis apa enggak? Sahabat Ibnu Umar menyatakan, kalian ini aneh. Menanyakan darahnya nyamuk najis apa tidak, tapi menghalalkan darahnya sahabat. Darahnya orang iman. Bayi-bayinya dibunuh semua. Karena apa? Sudah dianggap ini syubhat. Jadi kelihatannya ke dirinya itu enggak merusak. Ahli ibadah. Bahkan perempuan yang haid bagi orang Khawarij itu harus bayar sholat. Tidak hanya puasa, tapi sholat juga harus dibayar. Makanya kan nanya, ada yang nanya ke Aisyah itu. Apakah harus bayar sholat? Terus Aisyah menjawab, ahaluriyatun anti. Apa kamu orang Khawarijah? Khawarijah itu memang merekasnya orang Khawarij. Ini bentuk dari penyakit syubhat. Nah, ini harus ada, ya. Harus diterangkan. Nah, siapapun ya, orang atau golongan yang melaksanakan ini, memang harus kita sebut supaya kita tahu. Apalagi kita pernah di dalamnya. Nah.